Sabar, sabar. Namanya juga percobaan. Gagal itu biasa. Rembojo dulu gak langsung menang. Dia kalah dulu. Mungkin kena garam atau gula kali ya. Sudah gembak. Iya. Bisa. Apa kabar ya? Aku pulang sekolah ya. Tante kok datangnya mendadak gitu sih? Tante datang ke Jakarta spesial untuk mempelajari resep kue yang paling mutakhir. Sekaligus ngajari mamamu bikin kue dan juga ikut lomba ya. Nanti hadiahnya apa? Kulkas 16 pintu. Banyak sekali ya. Mama serius mau ikut lomba 17-an? Iya Bintang. Mama mau ikut perlombaan buat kue. Nggak ada salahnya kan kalau mama ikut perlombaan? Hitung-hitung mama belajar. Ya kan Bintang? Bintang! Nah Bintang, kamu the first yang mengicipi kue kita. Gimana? Kamu cobain ya kuenya Bintang ya? Ya, dengan senang hati. Mana kuenya? Gimana? Enak banget Bu. Tapi saya mau buang air kecil dulu ya Bu ya. Permisi Bu. Nah, ini. Ayo, diicipi ya. Bintang mau ganti baju dulu ya. Loh, apa bunganya sama baju ini? Mau ngicipi kok nanti dinilai rasanya bagaimana? Ayo toh. Enggak. Bintang mau ke kamar kecil ya. Ya udah deh. Kamu ke belakang dulu ya. Nanti kamu cicipin kuenya ya. Iya. Bibi. Stop dulu masaknya. Ya. Ini suatu penghormatan. Kamu ngicipi yang pertama kali. Saya, Bu. Iya. Ibu, enggak salah nih saya suruh cicipin, Bu. Iya, Bi, rasain dong. Banyak apa sedikit, Bu? Kita aja enggak apa-apa. Ya, makasih, Bu. Gimana? Enak kan? Enak, Bu, enak. Harus enak. Enak banget, Bu. Tapi saya mau buang air kecil dulu ya, Bu ya. Ini sih, Bu. Banyak orang kebelet ya. Yang masak harus ikut ngicipi ya. Iya Mbak, cicipin ya Mbak ya. Gimana Mbak? Enak gak Mbak? Saya ketiga juga. Iya. Tapi kenapa muka kamu dicoret-coret kayak badut gitu? Kok kamu bilang aku badut sih? Ini kan baju para pejuang zaman dahulu untuk memperebutkan kemerdekaan. Oh, iya. Sebentar lagi kan 17 Agustus. Sekolah kita kan mau adain lomba mirip pejuang. Aku kan mau ikutan. Iya deh. Jadi Bintang, aku mau memperlagakan cara jalannya pahlawan zaman dulu. Coba gimana? Oke. Hadap kiri, gerak. Stop. Hei, berhenti. Kamu tuh sini hadapnya. Itu jalan kayak robot. Gimana dong? Kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu, terus tangannya kanan gitu loh.
namanya. Bukan Jalan Pahlawan. Yang namanya Jalan Pahlawan gak kayak gitu-gitu banget kok. Gitu gimana sih? Itu sih namanya kayak robot. Habis gimana dong? Ya, pokoknya jalannya gak terlalu tegang banget. Pokoknya santai dan wibawa. Pokoknya gagah lah. Gagah wibawa gitu. Ah, kamu bisanya cuma nyela. Kamu sendiri belum nyiapin buat 17 Agustus besok. Repot banget sih ya orang-orang kalau lagi mau 17-an. Iya dong. Ini kan hari paling istimewa bagi bangsa kita. Ya harus dirayakan. Iya, tapi inget gak katanya Bu Guru? Ah, yang namanya menyambut 17-an itu yang penting kitanya dari kita sendiri gimana menghargainya, menghayati. Ah, gak usah sampai kayak kamu tuh. Bukannya kayak pahlawan malah kayak meong. Bener sih, tapi papaku juga ikut repot. Papaku ikut lomba bikin kue. Tadi pas aku pulang gak ada makanan, cuman kue doang. Sama dong kayak mamaku. Kuenya enak. Ini mbak. Sip. Ini mbak kuenya. Mbak, bukan hangus ini. Gosong ini. Malah my god. Jaga lagi mbak. My god. Kok bisa kayak gini? My god. Mana mbak? Bisa. Mikirin ikut lomba mirip para pejuang. Hah? Lomba mirip pejuang? Badan kayak cengcorang, kayak korek api gitu. Mirip pejuang gimana sih? Tapi kan semangatnya yang tinggi. Gimana kalau kita ikut lomba? Maksudmu apa? Iya, lomba mirip pejuang. Kita bergabung jadi satu tim. Kita harus kompak ya. Lomba mirip pejuang kan cuman bisa sendiri. Siapa bilang gak bisa? Kita ikutin aja gayanya Bung Karno dan Bung Hatta waktu ngebacain teks proklamasi. Jadi kita nanti jadi Bapak Proklamator. Ya, itu udah bagus. Aku setuju. Ya, sip. Benar. Yuk cabut. Kok udah pada malam begini belum pernah tidur sih? Maaf, kami lagi sibuk. Jangan diganggu. Don't disturb, oke? Okay? Emangnya sibuk apa sih mbak? Ini mbak, kamu nggak ngeliat ini? Kita lagi ngapain? Kita lagi nyari resep yang terbaru, resep bikin kue. Kita kan mau ikut lomba ya? Iya pak, kita mau ikut lomba. Iya tapi kan ini kan udah malam. Apa nggak ada besok untuk jadi resep kuenya? Besok? Besok? Aduh, ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? Kalau besok nggak ada waktu lagi, bisa-bisa orang lain nanti yang mendapatkan hadiah. Sedangkan kita, aduh, mana hadiahnya itu? Dong. Tiket keliling Jakarta naik ambulan. Kayak orang sakit ya, pokoknya bonus lah. Udah deh, Pak. Kalau Papa mau tidur, tidur aja dia duluan. Nanti Mama nyusul, ya? Ini sebentar lagi udah selesai kok. Ya, kamu tidur aja sana. Ya udah, Mama jangan malam-malam tidurnya ya. Iya, Pak. Sebentar lagi Mama nyusul. Loh, yang mana tadi itu? Sudah ditutup tadi. Oh. Pagi, Pak. Loh, kok belum ada sarapan? Apa yang mau dimakan? Adanya cuma kue sama jam. Iya.
kue lagi. Loh, Bibi mana? Belum bangun. Belum bangun? Iya. Eh, Pa, Mama kemana sih? Tumben jam segini belum bangun. Mama tuh masih tidur. Mama kecapean semalaman nyari resep kue. Alah, cuma ikut perlombaan aja sampai belain gak tidur. Iya, kayak ujian aja. Pakai gak acara tidur segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita belum makan ya. Laper. Sama dong, kita juga belum sarapan. Adanya kue sama jam. Ya, senasib kita, Tang. Iyalah, Ed. Ya udah, enggak usah pada ini. Kita sarapan di luar aja ya. Asik. Sip, enak. Sekalian berangkat ke sekolah. Mau makan ya. Padang ya? Enak. Ya terserah Papa lah. Asik. Asik. Anak-anak kan sudah besar. Tapi ntar anak-anak pulang sekolah makan apa, Mbak? Saya kan belum masak. Kan ada Bibi. Bibi juga belum masak, Mbak. Makanya saya ini bingung. Aduh, kan ada warung. Beli aja di warung. Lagian kan banyak kue. Pokoknya hari ini kita harus mencari resep kue terbaik supaya kita dapat hadiah. Ya, understand? Under? Dah, yuk. Ayo, ini soalnya langka. Mumpung ada saya. Yaudah deh. Bi. Bibi, ini Bi. Iya Bu. Saya mau pergi. Bibi jangan kemana-mana ya. Tapi anak-anak makannya gimana Bu? Aduh, makan aja kok repot. Tinggal masuk ke mulut, gitu kok repot. Ada kue banyak. Masak kue lagi Bu. Mbak gimana ya Mbak ya? Ya stop buruan aja, yuk, yuk, ayo. Jadi Bibi ya, jadinya Bi. Iya Bu. Oke kan? Bi, cepetan dong masak mie-nya, Bi. Bi! Iya nih, Bi. Lapar banget nih. Bi! Bi! Bi, 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 cepetan. Bi! Bi, Bi, cepet, Bi. Iya, iya, iya. Ampun, ini kan juga udah selesai masak mie-nya. Nih untuk mencari. Ini untuk yang dimetang. Ayo, dimakan, cepat. Mana Bi? Ya, Den Bintang. Kan telur udah dipakai sama Mama sama Tante Mel untuk bikin kue. Aduh, gimana sih? Makanya kita gak selera dong. Memang benar-benar kelewatan. Bagaimana kita demo aja, Kak? Ah, Mama itu sudah terpengaruh sama Tante Meli. Karena dia sibuk sama lomba bikin kuenya itu. Iya, jadi cuek sama kita. Jadi gak mau makan. Bintang juga. Jangan begitu Den Bintang. Ntar kalian pada sakit. Ayo dimakan. Enggak, masa makan mie doang? Mie juga gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih cemberut-cemberut? Ini loh Pak, anak-anak pada nggak mau makan. Oh enggak Pak, bukannya nggak mau makan, tapi nggak ada yang mau dimakan. Emangnya mama kalian pada kemana? Pergi sama Tante Meli. Ya sudah, kita sekarang makan di luar lagi aja ya. Restoran yang kemarin ya Pak? Iya Pak. Nih Bi, nih ya. Bentar, Papa ganti baju dulu ya. Nih Bi, nih. Iya. Bintang! Jari! Bintang!
Ceri. Ma, kenapa, Ma? Anak-anak mana, Pak? Anak-anak? Iya, kenapa, anak-anak? Anak-anak keracunan kue yang Mama buat, Pak. Enggak, Mama hanya mimpi. Anak-anak enggak apa-apa kok. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun. Tante Meli pasti mimpi kalau dia menang ikut lomba masak itu. Tante Meli sama Mama mimpi gara-gara mau ikut 17-an aja lomba bikin kue. Lah, gak usah mikirin itu, tidur aja. Thank you.